Aduh, radionya mati. Jadi, hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini kita bakal mencoba sebuah game. Gue awalnya main game ini diajakin sama Rojal dan kawan-kawannya. Namanya Pasmofobia. Gue gak tahu ini game apa dan ini gue masih belajar. Jadi tolong jangan marah-marah ya. We've had no reports of violence, but keep an eye out. Cari di bawah 10 foto capture water. Foto hantu, oke. Discover what type of ghost dealing with. Detect a room below 10 Celsius with a thermometer. Jadi yang pertama itu cari tahu set jenis setan apa yang lagi kita hadepin. Terus yang kedua, sebuah ruangan yang intinya tuh di bawah 10 derajat Celsius. Terus kita mesti ngefoto dirty water, air kotor di ini di wastafel. Terus nah, coba lu jalan. Kita mesti ngefoto setan. Nah, enggak perlu nge-lag kan? Maksud lu jalan enggak ngebling anjing enggak kayak tadi. Ya udah ya, jalan. Broan, kita disuruh nemuin setannya kayak apa. Tail. Terus termometer di bawah 10. Terus ngefoto wastafel yang ada air kotornya. Terus ngefoto setannya. Bentar, kuncinya belum kita ambil. Kuncinya belum dibuka. Kunci. Lu tuh kuncinya buka dulu bang. Ya, kuncinya tuh adalah kesabaran. Lu tahu nggak? Gimana sih lu? Lu juga dong, jangan ngegas dong. Dasar alis. Alis. Tuh dia. Lu ada alisnya juga bang. Oh, gue cewek juga ya. Kira ya, buka pintu. Nyalain lampu, mana lampu? Nyalain lampu dong, nyalain lampu. Mana lampu? Ini cu, cetekan cu. Nah, di situ. Tutup dulu kan deh pintunya, tutup dulu deh. Tekan itu, anak baik. Biarin aja. Jal anjing lu kagetin dong bangsat. Oh, ada lagi cerita. Ada apaan? Mana? Temenin. Ih anjing. Kayak lagi bersami minta diajakin kencing lu bangsat. Ya udah ya gua temenin. Temenin. Ayo temenin sini. Temenin. Iya ya, ayo. Lampu dong. Gelap nih, PLN. Cetek anjing teh. Lu kan udah bawa lampu sendiri ya. Ini ada cetekan bang. Tuh, goblok. Gak ada. Wah, serem amat nih foto-fotonya. Ini banyak. Ya ampun. Ada boneka cu. Ruang ganti baju di sini nih. Kurang. Iya anjing, gue sendirian di belakang aja berasa takut lo gue. Kayak bener-bener lagi itu, bener-bener. Ini enggak ada yang bawa kamera nih. Ada yang atas lagi nih. Seriusan? Nanti. Cetekan. Nah. Mah. Oh. Jal, ini kamar siapa, Jal? Lu masukin, Jal. Jangan dimatiin, udah dinyalain, bangsat. Ini udah gua nyalain, matiin lagi, anjing. Nyalain, bangsat. Mana kan? Dimatiin sama hantunya ini. Ya ampun, dimatiin sama setannya katanya. Ke bawah. Screennya yang dimatiin sama dia. PLN-nya. Tungguin lo. Ayo sini, gue temenin aja. Gue juga takut sebenernya sih. Gak apa-apa. Ketika takut ditambah takut, maka takutnya makin banyak, kan kan? Ini si keringnya. Gimana bukanya enggak bisa dibuka, Cok? Oh, diputusin, putus lagi. Ini bukanya diputusin. Enggak ya? Satu lagi berarti. Ini di dalam saya ada belas bisa hidup. Bukan di dalam, ada bukanya di dalam. Iya, di dalam. Soalnya lampu luar nyala tadi. Di sini kalau nggak salah. Di mana? Kagak kelihatan anjing. Gelap banget. Cu,
Seru. Anjing, jangan dicetol, kaget-kaget gua malas. Di mana ya? Mana lampunya anjing? Enggak tahu gua. Ada tadi tuh gua lihat si kring gitu di sini. Ini bukan atas sini bukan. Mau aja. Gua ada suara deg-degan nih gua. Anjing, ngaco keluar. Itu ya keluar. Kemana anjing? Ini gua bunyi. Hantu di dalam. Hantu di dalam. Hantu yang muncul. Ada. Di mana anjing, gak kelihatan? Ambil kamera. Goblok, ada hantu bukannya cabut ngambil kamera mau balik lagi di foto, bangsat. Yang mana kameranya? Siapa kayak satu bawa kamera? Iya, Jal, lu aja, Jal. Kamera yang putih apa yang itu? Buku gua. Gua bawa yang putih. Gua udah penuh soalnya. Penuh mulu. Di tempat yang suhunya paling kecil hantunya keluar biasanya. Ayo. Ayo. Mari, Bos. Kita mencari-cari anjing serem banget mukanya. Ini gua banget nih harus tepatnya. Yuk. Silakan. Ayo, mari. Yang cowok kan gua sama tiga loh. Depan ini tiga, ini depan tiga. Kemana, ke kiri? Di ruangan ini, di kamar sebelah ini deh. Ruangan ke kiri. Maaf, itu ketutup. Pintunya ketutup. Iya, di kamar sebelah ini deh. Sebelah kamar kiri ini. Kamar ini. Iya. Aduh anjing, pusing gua. Taruh, belum. Yuk. Masuk yuk. Gua ada bunyi-bunyian nih. Aduh, suara apa tuh? Oh, radio. Bukunya, buang buku. Buku. Namanya siapa? Buku ada. Jangan dipanggil dulu. Buang dulu. Yang putih itu buang juga, Yang putih buang. Gua udah ada ini. Ada tangan. Tangan mana, anjing? Di bawah ada tangan tadi. Foto. Lihat megang kamera anjing. Gua megang senter. Ya, ayo bisa. Bisa. Tangan mana sih? Enggak ada tangan, Cok. Ada tangan di bawah. Ambil video kamera gua. Tahilah. Gue juga ikutan ngambil apa kayak yang bisa gue ambil. Itu kali apa korek sama lilin. Jal, lu bisa ngambil lagi nggak, Jal? Siapa? Tahu lu, masang ini dulu. Masang kamera. Taruh bawah. Ketutup sendiri, Chris. Sumpah ketutup sendiri ya, kek. Enggak. Nah, terus kemana kita? Tangga, gua masang motion sensor dulu. Gua masukin nih. Siapa sih nama hantunya? Assalamualaikum ahliya uli kodom ya uli kobir. Allahu Akbar. Bentar, gua cari tahu nama hantunya. Goblok tadi gua. Lucu. Aduh, ini jahat banget gua. Mana kok kagak ada? Lucu. Enggak ada ini, enggak ada tanda-tanda. Lu nyalain, Jal, itunya. Jal. Klik kanan nyalain pendetektor. Enggak ada. Deteksi setannya tadi itu loh. Daniel Taylor ya. Nyari si kring. Ayo. Tai lu. Keyboard toggle night vision. Mouse. Daniel Taylor. Kita swap kamera dulu. Daniel Taylor give us a sign. Bentar. Ini kok enggak bisa sih ganti kameranya? Nah, nanti lu diam di pojok ujung situ ya.
Pojok situ mana nih? Ini kamera depan, rumah depan. Oh, ini kamera mobil. Ini. Nah, ini kan ruangannya tadi nih. Hehehe. Nah, lihat. Nah, nanti lu diam di ujung situ tuh, di bawah foto ya, sambil panggil-panggil. Tapi kita di depan pintu jaga. Satu orang aja harus diam di dalam soalnya. Sweet dong. Eh, nah, bro. Bang tuh Bang Andri. Eh, enggak gitu caranya, Cok. Bang. Dir. Siapa namanya? Eh, baca. Siapa lebih tua di sini? Mana? Seseorang itu sendirian lo, baca nih. Nah, baca nih. Ya, tapi kan kita harus menentukan siapa yang di sana dong. Gimana ya cara menentukannya? Ya, kita udah setuju kalau lu yang di sana. Ah, anjing. Kita udah setuju, Bang. Kita setuju. Lu aja. Lu aja Bang Andri. Gua lebih setuju kita, lu di sana dah. Ayo. Kita udah setuju. Tapi temenin gua dulu sampai ruangan tadi. Ayo. Iya, ya kita di depan ruangannya, lu di dalam, kita di depan itu. Ayo dah, ayo. Boleh tuh, siapa gua namanya? Jaga ini ya. Siapa gua jaga monitor ya. Siapa namanya? Kagak usah dijaga. Chris. Daniel Taylor. Ayo, weh, enggak usah ayo, Bro. Daniel Taylor. Enggak usah dijaga. Ayo. Daniel Taylor, namanya Daniel Taylor. Nanti kalau lampu lu kedap-kedip, musuhnya henteng, lu enggak harus sembunyi intinya. Masuk, Bang. Ujung, Bang. Masuk nih. Sini, ya. Mana? Masuk, Bang. Dia dalam Mali sini. Masuk. Oh, dalam sini tadi emang ruangannya. Iya, masuk. Di ujung. Hah? Iya, di sini deh. Di ujung. Gua mesti ngumpet di mana, anjing? Nanti keluar aja, keluar ruangan ini aja kalau emang hantunya ngejar. Coba panggil, Bang. Pakai TV panggil. Aduh, kok gua deg-degan, anjing? Aduh, ada suara deg-degan, Cok. Bang. Siapa namanya tadi? Daniel Taylor, come here. Daniel Taylor, please come here. Ghostwriting ya, evidence ghostwriting ya. Daniel Taylor, please sign something. Daniel Taylor. Ayo, Bang. Daniel Taylor. Ayo, Bang. Jangan pakai yang B, pakai yang tekan tombol V, Bang. Bunyi, Cok. Pakai V, Bang. Cok, bunyi, Cok. Cok, bunyi, Cok. Aduh, radionya mati. Kucing! Kucing, anjing! Tolong! Anjing, lu pada lu sumpah, anjing. Aduh. Lu tau gak sih tadi kan itu bunyi sampai merah tuh, terus gua merem, kucing gua lewat, bangsat. Anjing, deg-degan lu, gua sumpah gak bohong gua. Eh, gantian. Gantian. Sono, Jal. Pertama gini, ghostwriting. Ghostwriting itu gimana? Ghostwriting tuh gimana maksudnya? Itu nulis di buku ya, hantunya nulis di buku. Udah nulis belum dia? Udah. Tadi soalnya waktu di dalam gua gak bisa denger suara lu. Di dalam rumah ini. Rumah mana? Emang ada rumah lagi? Oh, dalam, di dalam. Udah ya, masuk yuk. Masuk, eh. Kita tuh pemburu setan paling ternama loh. Nyari si kering dulu gak sih? Apa mana ada lah, TV pun menghilang. Nyari si kering dulu gak sih, kata lu? Panggil lagi. Itu dia, udah nulis ya, Ge. Udah nulis ya, Ge, dia. Hantunya hunting. Sini, ikutin. Dia buka, goblok. Dikunci di pintunya. Pintunya dikunci. Pintunya dikunci. Iya, dikunci. Kemana dong? Aduh. Oh, enggak, udah enggak. Topi aduh. Gimana? Mati gua. Hah? Lu di mana, Chris? Chris, lu di mana tadi awalnya, anjing?
Gua mati. Lu di mana? Gua di bawah. Gua di bawah. Di bawah tanah mati. Itu mayat gua deh, itu mayat gua deh. Oh iya, ada yang mati dia, Jal. Tinggal kita berdua, Jal. Mana gua tahu, anjing. Kita enggak. Oh, kamera, bawa kamera, foto hantunya. Foto mayat gua juga, dapetin duit. Foto mayat gua dapetin duit. Yaudah, yuk kita ambil kamera. Oh, lu ada kamera. Lu ada kamera. Iya, iya. Iya. Gua center. Nah, foto hantunya udah dapat kok. Foto hantunya udah dapat. Oh, udah dapat. Foto dia, foto Chris mayatnya. Enggak, foto mayatnya. Ah, cabut. Ayo. Eh, gua di luar anjing. Jal. Rojal bangsat anjing. Keluar. Rojal bangsat anjing. Udah kan semua berarti. Sisa capture dan tebak. Takanya sih. Isiin dulu hantunya, jangan dijalanin mobil lah, woi. Entar dulu. Ini isiin tasnya. Batalin ya. Dulu mobil lah, batalin. Gimana dulu. Batalin ya? Biar enggak rugi. Ya. Tadi objektif nah, satu harusnya udah selesai. Kita udah hari dulu yuk. Dan dulu yuk. Nyawa gua tinggal setengah ya. Tega-tega ya kalian aja. Chris mati soalnya, kesian. Chris mati, kita langsung udah baiklah. Udah enggak peduli. Pokoknya Chris udah mati. Bang Andri bilang, "Udah Yujal, balik aja deh." Teman yang baik. Udah cabut dulu, cabut dulu, cabut dulu. Malah niatnya gue yang ninggalin, malah gue yang mati ditinggalin.